Gini nih guys, kalau keadaannya kita dimasukkan ke dalam penjara yang sangat menyeramkan. Makanya kalian jangan coba-coba berbuat kriminal ya guys. Karena kalau kalian berbuat kriminal, kalian akan dimasukkan ke dalam penjara yang sangat menyeramkan ini. Lihat aja tuh banyak kecoa. Di sini juga banyak apa nih, tikus, tadi ada tikus lewat. Tempat tidurnya nggak ada kasur tuh, kecoanya banyak banget. Dan juga serem guys. Wah, 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 wah. Nih, sop sitengnya aja bau banget nih guys, tempat WC-nya. Aduh, kecoanya gede banget. Oke guys, makanya karena aku nggak mau dipenjara di sini, aku akan keluar dari sini. Ayo guys, bantu aku keluar dari sini. Ayo guys, kita keluar dari sini. Kita cari jalan keluarnya. Lihat aja tuh, shoplifting-nya meledak dan juga banyak kecoa banget sih. Ih, jorok banget ini. Wah, ini ventilasi udara. Ayo kita keluar. Wah, horor banget nih, sangat menyeramkan guys. Wah, kalian ini jangan coba-coba deh berbuat kriminal. Nanti kalian bisa masuk penjara seperti ini. Ini sih serem banget. Ayo kita lompat guys. Yuk. Duh, waduh, serem banget ini tangganya. Wih, hati-hati guys. Wuh, guys, berhasil. Ih, wah, kita turun ke bawah. Waduh, ada paku ranjau. Kita lompatin. Hiu, hiu. Wah, apa ini? Tinggal kembali. Maksudnya apa? Waduh. Wah, guys. Wah, ini tempat ruang interogasi ini. Apaan tuh? Serem banget nih. Enggak ada. Ini kita kalau duduk di sini, guys, kita bisa disetrum kalau di film-film itu. Kalau kita nggak berkata jujur. Jangan coba-coba deh. Tadi kayaknya di sini ada hantu deh. Oh, nggak ada. Horor banget nih. Jangan-jangan ini pernah memakan korban tempat ini. Ini penjaranya juga misterius seperti zaman Belanda aja ini. Wah, udah jadul. Aduh, suara apa tuh? Ada polisi sirine guys. Aduh, ketangkep. Wah, ternyata ada polisi sirine guys. Dia ngejar kita di sini. Hati-hati nih, jangan pakai nengok-nengok. Pokoknya kita langsung kabur aja. Wah, jalan buntu nih. Wah, kita naik tangga guys. Ayo, ayo. Cepet aja, jangan nengok-nengok. Jangan nengok, dia ngejaran soalnya. Wah, curang banget dia ini ngejaran. Serem banget tau kamu itu. Waduh, cus. Aduh, jatuh. Tarik tuas. Oke. Apa nih? Wah, kita harus lompat-lompat guys. Hati-hati. Wah, nice. Ini juga. Oke, nice. Waduh guys, hati-hati guys. Wah, respaw. Apaan tuh maksudnya respaw? Waduh, hati-hati ya guys. Ini seperti ayunan. Kita jangan sampai terjatuh. Lompatnya kita harus pas, karena dia bergerak. Hati-hati pokoknya. Wow, nice. Wah, ini sih paling menyeramkan banget ini. Wah, kita suruh ngapain ini kira-kira? Wah, ada sirine. Tapi nggak bisa kita gunakan. Wah, ada listriknya. Waduh, bener ini naik tangga ada listrik. Waduh, kalau kesetrum bisa meninggoy langsung nih. Waduh, tegangannya mana tinggi banget tuh. Ini emang sangat susah payah nih keluar dari penjara polisi sirene. Kalian pernah main gak sih Roblox yang ini? Aku sih baru ini guys. Kelihatannya sih emang serem banget ini. Tapi aku coba untuk keluar dari sini guys. Wah, hai guys, temenin aku terus ya, karena di sini sangat horor. Jangan terlalu dekat. Maksudnya apa? Rumah sakit? Apa ini guys? Ini jangan-jangan korban meninggoy akibat kasus-kasus. Aduh. Wah, waduh. Serem banget nih guys. Aduh, hati-hati guys. Jangan sampai menyentuh kita guys. Wah, ini korban-korban yang sangat menyeramkan. Lihat aja nih, mereka pada gentayangan. Waduh. Wah, hati-hati pokoknya. Kita jangan sampai terjatuh dan nempel para hantu-hantu ini. Untung aja berhasil guys, syukurlah. Waduh, ini kalau kita ketimpa ini bisa langsung mencedet ini. Oke, waduh. Ini juga gergaji sangat tajam. Mesin, wah kabur. Jangan masuk. Nah, gimana kita jangan masuk? Kita kan harus masuk lewat sini. Oke, kita coba aja. Memanjat tali. Wah, kita harus mencari tali, guys. Di rumah sakit ini. Lihat aja tuh keranjang-keranjangnya bekas semua. Waduh, detak kaki sepatu. Siapa itu? Keras sepali. Itu sepatunya sepatu pantopel, guys. Aduh, aku takut banget nih. Tiba-tiba dia ngejar pasti. Wah, aku cari jalan keluar deh. Wah, kita cari talinya, guys. Gimana talinya? Wah, aku nggak mau nengok-nengok, guys. Bahaya. Karena mereka sangat kenceng banget ini polisi sirinenya. Aduh, nggak mau. Gimana sih caranya? Waduh. Kita cari jalan keluar, guys. Jangan sampai ketangkap pokoknya. Waduh, guys. Berhasil kita lompat. Waduh. Wah, akhirnya kita bisa kabur dari polisi sirine yang sangat menyebalkan itu. Waduh, apa lagi nih? Bahaya. Waduh, guys. Waduh, guys. Itu ada orang-orang terngantung-ngantung, guys. Waduh, itu tengkorak-tengkorak semua udah jadinya, guys. Wah, jangan-jangan itu para-para napi yang berusaha melarikan diri, guys, dan nggak berhasil. Akhirnya ditangkap sama Mr. Polis dan mereka tergantung di sini, guys. Aduh. Coba guys, ini meninggoy gak sih? Oh enggak guys, ternyata aman. Oh syukurlah. Kita coba yang ini. Ternyata. Oh enggak juga. Waduh guys, alhamdulillah kita sudah berhasil guys. Waduh, kabur guys. Waduh, ini sih serem banget guys.
Ini penjara yang sangat menyeramkan menurutku. Waduh tuh, lihat aja tuh, banyak orang-orang tergantung. Wah, ini kita harus bisa kabur dari sini guys, jangan sampai kita tertangkap. Kalau kita tertangkap, aduh-aduh, sudah dikelar pokoknya. Wah, ayo kita cari lagi jalan keluarnya. Wih, ini kenapa banyak tangganya guys? Oh, jangan-jangan ini penjaranya lantainya sangat tinggi nih. Wah, aduh-aduh, ternyata bisa ke sini. Oh, habis tangganya. Mana nih? Wah, ini ternyata tempat laundry guys. Ini kalau para narapidana mencuci baju di sini nih. Oh, klik atau ketuk. Oh, kita suruh ngetuk. Yuk, dapan. Oh, apa maksudnya guys? Oh, kita suruh ngambil senjata ini guys. Oke. Oh, lalunya kita ambil guys. Ini apa ini? Ambil. Oh, apaan sih ini? Oh, senter guys. Oh, apa jangan-jangan kita disuruh menambang guys? Oke, kita coba. Kita keluarin tambangnya. Tambangnya lagi apa tadi? Tuntung gali. Nggak tahu sih. Oh, beneran guys. Mana-mana? Oh, kita suruh gali mana nih? Apa jangan-jangan sampai ketemu makam ya guys? Kalau ketemu makam kita bisa meninggoy. Oke, kita cari guys. Waduh, bahaya tuh. Wait. Itu kalau kena pukul, kita bisa meninggoy kayaknya itu. Wah, kayaknya ini teka-teki deh. Kita suruh nyari jalan keluarnya. Wah, ini benar-benar kayak narapidana beneran nih guys. Kalau kayak gini ceritanya. Di luar negeri, narapidana itu kabur dari tahanan mereka. Bisa guys, menggali lubang bisa sampai ratusan kilometer demi buat keluar, karena penjara di luar negeri itu lebih sadis guys. Wah, pokoknya kita semua jangan sampai ya guys, kita masuk penjara. Makanya jangan berbuat kriminal intinya guys kita guys. Kita harus selalu berbuat baik sama semua orang. Kalau aku ini masuk penjara karena difitnah. Tiba-tiba aku dituduh mencuri. Padahal kan aku gak pernah mencuri. Mencuri itu kan perbuatan yang dilarang. Aduh, ini sangat-sangat pusing ini. Muter-muter pokoknya. Aku harus kemana nih? Wah, ini nih. Ini mah jalan yang tadi yang aku buat kali ya. Sama aja ya. Oh, balik lagi malahan. Neng-neng ini guys. Waduh. Ini bahaya. Emang sebenarnya aku suruh nyari apa sih? Itu nggak tahu juga loh. Ya aku sebenarnya suruh nyari apa? Bukan. Buntu. Kalau silang ini aku pukul, kira-kira aku meninggoy nggak guys? Waduh, mana lagi nih guys? Kalian ada yang tahu nggak sih ini kenapa? Nggak habis-habis. Intinya nih kemana kita? Wow, apa? Balik lagi. Ah, kurang mesem. Aduh guys, kepilih. Malah balik lagi. Ini nih, intinya suruh ngapain sih sebenarnya? Pusing nih, lama banget di sini nih. Oh, ke sana. Ini kali ya, kita coba, kita cari jalan keluar di sini. Nih, nah, nggak ada. Wah, aku habisin aja dah, aku keliling nih, capek-capek dah. Astaga, ternyata di sini guys. Tadi itu udah kelihatan, cuman kitanya aja yang lewat. Pergi ke ventilasi atap. Oke, guys, kita cabut pergi ke ventilasi atas. Polisi juga. Polisi sirinenya ngejer, guys. Gunakan tabel. Aduh, kena tangkep, guys. Aduh, guys, ayo cepet kita kabur dari sini, guys. Jangan sampai ketangkap lagi sama polisi table. Polisi table lagi, polisi sirene. Ini gunakan table ini maksudnya apa, lo? Aku dipusing, gimana cara mencarinya, guys? Coba kita lewat sini, nih. Ini naik ke atas, nih, ya. Apa ada pengaruhnya gunakan tabel? Guys, nice. Bisa naik ternyata. Ngejer, asem. Kurang ajar dia ngejer, guys. Waduh, syukurlah. Temukan saklar. Kita disuruh nyari saklar. Saklar di mana, nih? Mana saklarnya? Ini jangan-jangan. Warnanya beda soalnya. Coba kita pencet ya. Beneran guys. Saklarnya turun. Pintunya kebuka. Berhasil. Ruang keamanan ini kira-kira untuk apa ya? Semoga kita aman deh di sana. Pilih dengan bijak. Guys, pilih dengan bijak guys. Aku pilih yang mana ya? Ini ada 1, 2, 3, 9, 7. Aku pilih yang tengah guys. Apa hasilnya? Terus apa lagi? Terus maksudnya suara apa guys? 3 kali ya? Coba yang ini. Terus suara apa? Syukurnya kebuka. Gak kelihatan tadi pintunya kebuka. Waduh, ini sih ruang keamanan diamanin ini. Bukan ruang keamanan buat aman kita. Apa ini? Apa ini yang terbuka? Ada apa ini? Oke, waduh, suara sepatunya udah bunyi. Pasti aja Mr. Sirene atau polisi Sirene ini udah ngejar aja nih. Ayo kabur cepetan. Lagian ini kenapa deket banget sih jaraknya? Gak mau lebih jauh apa? Kabur. Berhasil guys. Waduh. Untung aja prosotan guys. Kalau gak prosotan pasti ketangkap tuh. Karena larinya kenceng banget. Suruh ke kantin sekarang.
mau makan dulu kayaknya kita, guys. Oke, nice. Aduh, ini nih. Oke, nice. Berhasil. Buat deg-degan aja nih. Waduh, kantin misterius ini mah. Apaan nih kantin ini? Suaranya sangat menegangkan. Mbak Kunti, guys. Kok ada Mbak Kunti sih di sini? Gimana ceritanya bisa ada Mbak Kunti di sini? Ada-ada aja Roblox ada Mbak Kuntinya. Aduh, ini kalau kita nyempel ini berantem. Anak gila yang jadi lengket, jadi lambat larinya. Mbak Kuntinya. Serem banget, guys. Gimana sih perasaan kalian kalau dikejar sama Mbak Kunti kayak gini? Aduh, Mbak Kuntinya nggak bernegosiasi nih. Sekilnya nggak nyentuh loh dia. Itu tuh. Aduh, Mbak Kunti Roblox. Ayo, guys, kabur. Jangan sampai kita ke Mbak Kunti lagi, guys. Tadi gak ada polisi sirine, sekarang ada Mbak Kunti. Serem-serem nih penjahatnya. Mana Mbak Kuntinya? Aduh, Mbak Kuntinya nangis, guys. Aku merinding beneran, guys, sumpah, guys. Kalian merinding gak sih nontonnya? Aku merinding banget ini. Merinding disco, guys. Wah, itu bener-bener gak kebayang kalau ditangkap Mbak Kunti, guys. Wow, waduh, guys. Aduh, aku gak mau lihat-lihat belakang deh. Aku langsung kabur aja karena bener-bener aku takut, guys, sama Mbak Kunti, guys. Serem banget. Ini jalan keluarnya, guys. Aduh, jangan sampai ketangkep. Dia masih ngejar Mbak Kuntinya. Mbak Kunti. Aduh, alhamdulillah. Lupa tadi, guys, coba dibacain ayat kursi aja ya. Siapa tahu dia kabur. Gunakan perangkap. Kita tarik. Maksudnya apa? Gunakan perangkap. Terus kita suruh ngapain, guys? Gak ada satu rumah apa kita kalau lewat sini? Ninggoy. Gunakan perangkap ini maksudnya apa ya? Nanti dulu, guys. Nanti kita ke setrum lagi nih. Kita coba jalan. Ada polisi sirine, guys. Kabur. Aku tahu. Kita hidupin biar dia ke setrum. Coba kita lihat. Beneran, guys. Terus kita mati ini. Bener. Oke, nice. Oke, yes. Kita membantai polisi sirine. Satu, guys, sudah. Press pau. Mari kita melarikan diri. Oke. Kita naik kereta. Oke, naik kereta, Cucu Charles. Naik di bawah dong. Tombolnya nih. Mana nih? Penumpangnya cuma kita sendiri, guys. Kereta Cucu Charles nih. Mana nih, serem banget nih. Ada apa di dalam kereta ini? Nggak ada penumpang, guys. Mudah-mudahan kita udah ini melihat udara segar, guys. Kita benar-benar ada di luar nih. Sepertinya kita udah berhasil melarikan diri dari polisi sirene deh. Tapi coba kita lihat dulu. Kita jangan terpancing, karena biasanya ini ngejebak, guys. Biasanya ada jebakan lagi. Apa nih? Nah. Waduh. Beneran kan, guys? Aduh, kita jatuh ke bawah. Bener tapi kita, guys, kita sudah berhasil. Lihat aja tuh piala-piala championnya udah mendapatkan kita nih sepertinya. Kita seperti berhasil, guys. Ayo, apa nih? Kita menang nih udahan maksudnya. Oke, beneran apa? Beneran, guys, kita sudah menang. Berhasil keluar dari polisi sirene. Kita main dulu. Baling bambu buat aku pusing. Aduh, entar keluar deh. Main ayunan sekarang prosotan. Cucu diri 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 diri. Aduh, main prosotan sekarang. Ayo prosotan. Nggak bisa lah. Apalagi nih. Main bebek-bebekan. Bener seneng ya, guys, bisa menghirup udara segar, udara bebas, kita keluar dari penjara. Senengnya bisa main ayunan, main prosotan, main juga bebek-bebekan. Lah, aku main prosotan sendirian nih, gak ada temen. Cucut, aduh, gak muat lah, gak ada temen, gak ada Ryan sih. Biasanya ada Ryan, guys. Oke, nice. Apalagi nih? Ini polisi sirenenya. Kita minjem baju polisi sirene, guys. Ding 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 ding. Serem juga ternyata polisi sirenenya. Oke, guys. Aku sudah berhasil bebas keluar dari sini. Sekarang aku jadi polisi sirene dengan sangat sombong. Oke. Akan aku berhasil keluar dari sini. Ternyata polisi sirenenya giginya kawatan, guys. Dia ternyata pakai behel, loh. Ternyata giginya nggak rata. Tuh, lihat aja tuh bolong semua. Giginya banyak yang potel. Kalau kalian giginya potel berapa, guys? Sama nggak kayak polisi sirene ini. Oke. Yuk, guys. Karena aku sudah selesai berhasil keluar dari tempat ini, saatnya aku pamit ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, guys. Bantu aku mengembangkan channel ini supaya lebih berkembang lagi, guys. Oke. Bye-bye. Ayo kita keluar. Polisi sirine kabur.